Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan lanjutkan lagi main Wordcraft Building. So aku bakalan ke piala dulu ya. Ada dua lagi dan satu lagi. Sudah teman-teman, mungkin kali ini akan sebentar saja ya. Hey guys, ini. Hey guys, maaf ya teman-teman kalau berisik, soalnya ibuku punya les-lesan sekarang teman-teman. Jadi maklum ya, mereka masih anak-anak. Oke? Lanjutin aja ya teman-teman. Maaf banget ya ini, soalnya karena ibuku itu punya les-lesan ya guys. Maksudnya teman-teman, aku panggil kalian teman-teman saja ya. Oke teman-teman. Guys, lagi ngapain? Apa itu? Dan aku lagi ngerjain PR. Dan di sini teman-teman, untuk tempat tidur aku, kalau yang warna ini, warna ungu ini tuh buat adikku, dan ini mejanya warna hitam ya teman-teman, biar bagus aja. Mungkin aku bakalan pakai warna biru saja karena matchingnya muah gitu lah ya. Oh iya, dan teman-teman, farmnya juga udah aku renovasi ya, sudah diperbarui. Lalu di sini aku kasih lantai yang warnanya pink, dan atapnya juga sudah bagus banget, beautiful, maksudnya beautiful. Hehehe, bercanda. Eh kok nggak mau? Ternyata kejeduk. Aduh, aku. Oke, lihat nih ya. Tiring. Bagus ya kan? Tapi kalau nggak bagus, nggak apa-apa sih. Ntar aku renov lagi ya. Kalau nggak bagus, komen, oke? Ini juga sudah aku perbarui, nggak ada coklat-coklatnya. Komennya yang jempolnya di bawah ya guys. Kalau komen yang bagus itu jempolnya yang di atas ya guys. Itu mah like. Maksudnya like. Komen apa ya? Nggak tahu. Dan di sini jembatannya sudah aku berbarui juga. Mereka sudah punya ini, apa namanya? Oh iya kan, sudah aku review ya waktu itu. Ya sudahlah, gak apa-apa. Nah sekarang, beaconnya aku kangen banget sama beacon. It's because aku gak punya apa-apa lagi. Oke teman-teman, kayaknya di sini gak bakalan, aku gak bakalan punya warga. Karena di sini gak kelihatan. Maksudnya kayak, kalau kalian gak ngerti, maksudnya itu kayak orang-orang yang tinggal di sini gitu teman-teman. Oh ini belum selesai ternyata ya teman-teman. Maaf ya aku lupa teman-teman, soalnya waktu itu kan kita ini guys, maksudnya teman-teman apa ya, kayak nggak muat gitu loh, maaf ya gak teman-teman. Jadi ini juga rumahku dan adikku, kalian bisa tebak ini kayaknya nggak muat. Oke mari kita ke bawah aja, ini bakalan ku bikin ruang tamu. Aku punya tempat tidur. Ruang tamunya mungkin ini ya,
warna putih aja yang bagus ya teman-teman. Kakak Gumi, dia punya rumah pohon, dia itu luas banget, juga tingkatnya 3 lagi kak. Oh iya betul. Oh iya kan aku lihat. Kakakku belum direnovasi, masih jelek. Iya rumah belum direnovasi. Masih jelek guys. Jadi atap sama atapnya belum, pokoknya itu. Dan aku udah punya 3 tingkat, cuman buruk banget. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Ntar kita lanjut lagi, oke? Bye, see you next time guys. Don't forget subscribe, like, share, and comment.